dalam pasaran yang memahami sepuluh industri, ada satu cara yang sering diperhatikan. Saya ramai yang mengatakan bahawa brother masih belum dapat menyesuaikan diri dengan sepuluh industri, dan industri sendiri masih tidak cari satu formula yang sesuai supaya dapat mencari pelapis atau dapat mencari mereka yang baru terinvestasi yang betul-betul memberi daya saing dan memberi daya inovasi yang tinggi. Ini tentu kalau saya bercerita dengan dari maju dari pendapatan tinggi, inovasi dan juga gradual yang mencari mahal yang tinggi adalah kekurangan asas dan kekurangan utama pada hari ini. Tanggung jawab ini selalu diserahkan kepada universiti, dan hari ini universiti dalam sana serius dalam yang bertahun dan yang mengambil serius menyelesaikan kali ini. Dan malam ini saya akan bersama dengan dua orang daripada Universiti Malaysia Pahang yang sudah bersama kita dalam agenda awal malam ini. Dengan selesai ialah Prof. Semadian Dr. Alwi Ibrahim, Merupakan Dekan Fakulti Teknologi dan Kulit Teman oleh Dr. Muhammad Ibn Darun, Merupakan Pengisi Forum Business UNT dan Ketua Program MBA. Kalau kita bercerita satu perkara yang kita sering mengatakan kebun pasaran graduan pada hari ini, kita, saya hari ini bersama dengan dua orang di Fakulti Teknologi yang menghasilkan peradaban dan juri-juri yang seharusnya ini semakin tinggi yang keluar nanti yang ini daya dan kompetisi yang hebat. Dan kami juga ini cukup berat dalam universiti, dan universiti ini dalam bersama masih yang ada sepanjang itu mencari-cari formula yang sesuai untuk memahami keperluan industri pada hari ini. Kerana apa yang diperlukan oleh industri dan juga kurikulum yang dirangka untuk hari ini mungkin tidak berlaku dan juga mungkin perlu diubah setual apabila berada itu keluar dari universiti. Mungkin itu hubungan jalin dan juga kerjasama dari universiti dan juga industri berlaku dalam masa yang berterusan. Di UNT sini mungkin ada cerita yang kita boleh dikongsikan, dan juga mungkin ada supplier praktisnya dan terakhir di perjalanan yang telah dilakukan oleh institusi pengalaman di UNT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benar sebenarnya tidak sepatutnya. Tapi untuk teknologi teknologi ini sendiri, sebab kalau kita dengar teknologi teknologi pun sesuai dengan kandas sekarang. Dan dalam teknologi teknologi ini kita ada dua, sama lagi dua entiti lah. Iaitu kita ada pengurusan teknologi dan kita ada teknologi kejurutaan. Dan kedua-dua elemen ini kita dapat memang merupakan keperluan negara. Dan sebagaimana yang dikatakan tadi, untuk mendekatkan para graduan dalam bidang-bidang yang kita tawarkan ini, dan kita sentiasa mendekatkan diri dengan industry players ataupun stakeholders, dan kita sentiasa mendapatkan input daripada mereka untuk mengemaskini curriculum kita supaya pelajar yang kita hasilkan nanti betul-betul sip ataupun betul-betul serasi dengan apa yang diperlukan di industri. So, untuk pengetahuan di Jabatan Teknologi sekarang, sebagai saya tadi sebagai contoh, kita ada menawarkan teknologi kejuruteraan yang terbaru pada hari ini, di mana pelajar-pelajar graduan nanti akan menjadi teknologis, bukan jurutera. Ya, teknologi sekarang kita ada bukan satu term, teknologis selain daripada jurutera. Dan dalam masa yang sama, kita juga menghasilkan orang pelajar yang mahir dalam bidang pengurusan teknologi sendiri. Sebab dalam pengurusan teknologi, kita ada menawarkan program seperti project management, kita ada menawarkan program seperti industrial technology management, kita ada menawarkan satu lagi bidang untuk occupational safety and health ataupun kesihatan dan keselamatan pekerjaan. Dan di sebelah itu lagi lah teknologi pekerjaan, dan yang mana bidang sama dengan pekerjaan, itu kita ada menawarkan teknologi pekerjaan pembuatan, teknologi pekerjaan electrical, dan teknologi pekerjaan tenaga dan misalnya sejauh mana usaha yang dilakukan oleh Fakulti Teknologi daripada UNT ini benar-benar mengambil senario semasa UNT di luar dan juga menawarkan juga kursus-kursus yang berkaitan. Jermanikan masalahnya hari ini, bukan masalah tapi situasinya dalam industri pada hari ini, dan ini kursus-kursus yang ditawarkan. Kalau kita mengambil contoh daripada menghasilkan seorang ahli teknologi itu, satu perkara yang saya rasa pagi dulu kita dah buat, tapi pada hari ini kita kena mengambil serius dan fokus. Dan bagaimana pengurusan teknologi itu satu perkara yang perlu diberikan perkara yang lebih meluas lagi. Bagaimana itu di menjalankan dengan keperluan semasa pada hari ini? Sebenarnya pokoknya lah, baru-baru ini
kajian sudah pun disampaikan. Sebenarnya apa yang berlaku di industri? Tugasan jurutera sebenarnya dilakukan tidak hanya itu. 80% daripada ini adalah sebenarnya tugasan teknologis. So kita di Malaysia ini perkataan teknologis ini kurang begitu popular lagi. Sebab sebenarnya semua tugasan dilakukan oleh jurutera sebenarnya. Tapi sebenarnya bila dikaji, mereka ini menjalankan tugas teknologis. Sebab itu kerajaan telah mensasarkan supaya kita perkenalkan teknologi kejuruteraan supaya gradualnya keluar dia akan jadi teknologis. Dan ini di gradual ini disasarkan kepada terutama sekali kepada 4 buah universiti yang lebih baik. Entry ini dalam Malaysian Technical University Network yang terjadi pada ini polis polis masih kebiasaan yang tidak ditentukan ini yang dilihat arah dan mereka ini akan mengeluarkan teknologi sebenarnya. Dan sekarang di UNT sendiri kita ada pengurusan teknologi yang akan komplement. Sebab apa nanti teknologi yang memang kerjanya kita panggil seolah-olah macam practice engineers yang engineer yang boleh melakukan kerja sains on. Dan kalau kita komplement pula dengan di sebelah satu lagi pengurusan teknologi, orang-orang ini yang akan jadi managers pada teknologi nanti. So maknanya kata-kata teknologi ini memang kita rasakan sebagai secara proaktifnya kita akan menghasilkan kedua-dua set graduan yang akan betul-betul memenuhi kehendak pasaran. Kemuhan pasaran, kemuhan industri juga ini cukup tinggi. Mungkin bukan saja mahu bergraduan yang memiliki kemahiran dalam bidang-bidang yang ini sebenarnya tertentu. Seperti teknologi, sebenarnya mereka mahukan berkenaan ini dengan satu juga dengan kemahiran-kemahiran lain. Kemahiran sumber manusia, kemahiran pengurusan seperti yang saya tadi. Kemahiran mungkin ini dalam satu aspek lagi. Apa yang diperlukan negara ini bukanlah apa yang dimaksudkan dengan gas yang sedia ada pada hari ini. Tapi pelajar itu sendiri perlu mencipta peluang baru, mencipta inovasi baru.